Oke. Halo, selamat siang Ananda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, kita sekarang berjumpa lagi ya. Walau setelah lama tidak bersua, walaupun jumpanya di dunia maya, tapi tidak apa-apa. Walaupun dalam kondisi wabah COVID, kita mesti tetap harus belajar. Oke, pada kelas 11 ini kita berjumpa dalam kisah yang berbeda. Di kelas 10 kita kemarin berjumpa di mata pelajaran kimia, lalu di mata pelajaran pembiakan tanaman, dan di kelas 11 ini kita mulai berkisah di kisah baru tentang agribisnis tanaman hias. Mudah-mudahan Ananda semua bisa bekerja sama agar kita bisa menyelesaikan materi agribisnis tanaman hias ini sampai selesai. Baik Ananda semua, untuk mata pelajaran agribisnis tanaman hias ini kita akan menyelesaikan sekitar 28 kompetensi dasar ya. Ya, akan kita selesaikan selama 4 semester dari kelas 11 dan 12. Per semesternya minimal kita menyelesaikan 7 kompetensi dasar. Kalau di semester ganjil ini di kelas 11 ya akan kita bahas ya tentang untuk KD31 menganalisis lingkup, karakteristik dan persyaratan tumbuh tanaman hias. Kemudian praktiknya kita akan mengidentifikasi tanaman dan persyaratan tumbuh tanaman hias. Kemudian yang ketiga, tiga-duanya kita akan membahas tentang analisis persyaratan media tumbuh tanaman hias. Prakteknya kita akan melaksanakan penyiapan media tanaman untuk tanaman hias. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi bahan tanam baik berupa benih dan bibit untuk tanaman hias. Kemudian prakteknya kita akan melaksanakan penyiapan benih bibit tanaman hias. Kemudian selanjutnya kita akan menganalisis perlakuan khusus untuk benih dan bibit tanaman hias secara kimia baik maupun fisik dan mekanis. Kemudian kita melaksanakan perlakuan tersebut ya. Kemudian yang ketiga, 35, menerapkan penanaman tanaman hias. Kemudian praktiknya kita akan melaksanakan penanaman tanaman benih dan bibit tanaman hias. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemupukan, menerapkan pemupukan, lalu kita akan melaksanakan penyiraman dan pemupukan tanaman hias ya. Nah, terakhir kita akan melakukan pengairan, bahas tentang penerapan pengairan pada tanaman hias, dan selanjutnya juga kita akan mempraktekannya. Nah, itulah target minimal kita di semester ini, kalau bisa lebih. Tapi dalam kondisi daring ini, kalau kita bisa mampu menyelesaikan ini, itu sudah alhamdulillah. Oke. Baik, kita langsung pada saja pada materi yang pertama ya, tentang ruang lingkup, karakteristik dan persyaratan tumbuh tanaman hias. Kita mulai. Ruang lingkup, karakteristik dan persyaratan tumbuh tanaman hias. Ya, berjalan sendiri, kita balikkan saja dia lagi. Kita review ya kalau membalikkannya. Oke. Nah. Ini dia judul pelajaran kita untuk hari ini. Kemudian kita lanjutkan, ini kompetensi dasarnya sudah kita bacakan tadi di awal ya, yaitu menganalisis lingkup, karakteristik dan persyaratan tumbuh tanaman hias. Tujuan pembelajaran kita pada topik ini adalah melalui pengamatan. Nah, seperti ini ya gambarnya. Ini kira-kira lagi sedang mengamati ya, melalui diskusi. Nah, ini sedang orang lagi berdiskusi, kita juga akan berdiskusi seperti ini. Kemudian melalui kajian pustaka, berarti kita akan belajar literatur melalui buku maupun internet. Nah, dan diharapkan nanti kita dapat menganalisis ruang lingkup dan karakteristik tanaman hias dengan benar. Kemudian melalui tiga cara ini juga diharapkan kita juga dapat nanti mengidentifikasi tanaman hias berdasarkan persyaratan tumbuh dan tanaman hias dengan benar. Nah,
sebelum kita masuk kepada materinya, ada kita baiknya membaca sebuah hadis, ya, seperti berikut. Tak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri juga akan menjadi sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka juga itu akan menjadi sedekah. Baik apapun dimakan oleh burung juga akan menjadi sedekah. Tak ada seorang pun yang mengurangi kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Artinya, apapun tanaman yang kita tanam, termasuk tanaman hias, dan itu bermanfaat bagi orang lain, maka itu akan bernilai sedekah bagi kita. Maka marilah kita menanam tanaman apa saja yang bermanfaat bagi semua manusia. Nah, ruang lingkup tanaman hias. Sebelum kita masuk kepada ruang lingkup tanaman hias, ya, apa itu tanaman hias? Ada yang bisa menyebutkannya atau bisa merangkai kata? Nah, tanaman hias itu apa? Ya, tanaman hias itu adalah sekelompok tanaman yang berfungsi untuk memperindah ruangan atau halaman rumah. Nah, itu dia. Semua tanaman yang memang kita fungsikan untuk memperindah ruangan atau halaman rumah, kita namakan tanaman hias. Nah, kalau kita baca di Wikipedia, dijelaskan lebih lebar, tanaman hias itu adalah semua tumbuhan, baik berbentuk pohon. Tahu pohon? Pohon mangga, pohon kelengkeng, pohon apa saja. Kemudian berbentuk perdu. Kayak apa tuh ya berbentuk perdu? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, ada contohnya yang berbentuk perdu apa? Nah, PR. Kemudian berbentuk semak. Nah, kayak apa ya, putri malu. Kemudian berbentuk liana. Ingat film Tarzan yang berlantungan merambat? Nah, itu tanaman merambat itu adalah disebut dengan tanaman berbentuk liana. Kemudian berbentuk terna. Itu tanam, biasa juga disebut tanaman herbal atau tanaman tidak berkayu atau berpembulu, contoh temulawa dan lain-lain. Nah, kalau itu ditanam, maka sebagai suatu komponen suatu taman, maka itu termasuk tanaman hias. Nah, ya. Dan semua tanaman apapun dia kalau ditujukan untuk menghias ruangan juga masuk tanaman hias. Nah, itu dia dikatakan oleh Wikipedia. Jadi tanaman hias itu apapun tumbuhannya, apapun bentuknya, kalau tujuannya untuk memperindah taman, untuk memperindah ruangan, untuk menghias taman misalnya tujuan, maka semua itu dinamakan tanaman hias. Disiplin ilmu yang mempelajari tanaman hias ini adalah floriculture. Yaitu suatu disiplin ilmu yang mengutamakan budidaya dan pengolahan tanaman hias, yang khususnya yang diutamakan sih tanaman yang berbunga. Itu dia disiplin ilmu yang khusus mempelajari tentang tanaman hias ini. Nah, baik, kita masuk yang pertama, ruang lingkup atau penggolongan tanaman hias. Tanaman hias itu kita bagi dua, ya, berdasarkan kita bagi dua, ya. Yang pertama yang berdasarkan penempatannya. Kalau berdasarkan penempatannya itu ada ditempatkan di indoor atau dalam ruangan, dan ada di outdoor atau di luar ruangan. Nah, itu tanaman kedua, jenis tanaman yang ditanam di indoor maupun ditanam di outdoor itu berbeda sifat dan karakteristiknya. Nanti kan kita bahas satu persatu. Kemudian kalau berdasarkan penggunaannya, tanaman hias ini juga dibagi tiga. Ada namanya bunga potong, ada namanya tanaman pot, kemudian ada namanya tanaman taman. Nah, ini lihat pada gambar. Ini untuk bunga potong, ini untuk bunga yang ditaruh dalam pot, kemudian yang di bawah tanaman taman.
Kita lanjutkan ya, maaf tadi. Berikutnya kita sudah tadi sudah membahas ya penggolongan tanaman hias. Yang pertama berdasarkan penempatannya indoor, kemudian berdasarkan penempatan berikutnya outdoor. Apa tadi indoor? Indoor adalah tanaman berada yang di dalam ruangan. Kalau outdoor di luar ruangan. Ini contohnya nih. Lidah mertua. Nah, ini contohnya kalau yang di luar ruangan. Kemudian berdasarkan penggunaannya dibagi kepada tiga, ada bunga potong kayak atau gambar ini. Kemudian tanaman pot seperti ini dan tanaman taman seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Kayaknya begini enaknya. Ya, kita tadi tidak sudah bahas tentang ini sudah ya di part pertama. Oke. Nah, kemudian berdasarkan penempatan tadi ya, ada indoor outdoor tadi. Nah, apa karakteristiknya? Kalau tanaman hias dalam ruangan atau indoor, dia karakteristiknya dia menyukai tempat teduh. Ini tanaman yang tidak memerlukan cahaya matahari penuh. Tanaman yang menyukai suasana yang tidak terpapar langsung cahaya matahari langsung. Maka tanaman ini dinamakan tanaman yang cocok kita tanam di dalam ruangan. Contohnya adalah Adiantum, kemudian Anthurium cristallinum, Aglaonemana. Tanaman-tanaman ini lagi viral nih sekarang nih. Kalau Ananda buka Facebook itu banyak sekali nih orang menunjukkan tanaman-tanaman hiasnya yang seperti ini. Ada Aglaonema ya dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh tanaman yang lagi viral. Kemudian tanaman hias luar ruangan itu listriknya ya tentulah tanaman yang sangat menyukai cahaya penuh. Nah, contohnya mawar, kembang sepatu, bunga kertas atau bougainville ya. Nah ini dia. Nah, antara dua tanaman ini itu berbeda karakteristiknya sih. Oke. Nah, kita lanjutkan tanaman hias berdasarkan penggunaan tadi yang terbagi tiga, bunga potong, tanaman pot, dan tanaman-tanaman. Apa pula perbedaan ketiga ini? Yang pertama bunga potong. Bunga potong itu adalah tanaman hias yang mempunyai daya tarik pada bentuk, ukuran, dan warna dari bunganya. Dia diambil khusus bunganya biasanya. Ya, kayak biasanya diambil untuk kalau orang mau memberikan bunga kepada kekasihnya. Nah, sering tuh dibeli ke toko bunga lalu di apa dikemas demikian rupa untuk dibawa ke kasihnya atau ditaruh untuk sebagai ucapan duka, ditaruh tuh dekat-dekat kuburan ya. Pajangan ucapan duka itu taruh tuh bunga-bunga di situ. Nah, ini biasanya nih diambillah bunga potong. Kemudian apa contoh bunganya? Anggrek, bunga anggrek, bunganya mawar, bunga krisan, bunga sedap malam. Kemudian tanaman pot adalah tanaman yang memang digunakan untuk memperhias ruangan dengan menggunakan pot. Nah, biasanya pada daunnya anggrek juga pada termasuk ya. Ada suplir, bougainvillea, anthurium gitu ya. Kemudian tanaman taman ya, tanaman taman itu adalah tanaman yang memerlukan cahaya penuh tadi sudah kita bahas. Nah, tanaman taman ini berdasarkan fungsinya dia terbagi kepada 6. Ada penutup tanah, ada sebagai pembatas, ada sebagai pagar, ada sebagai peneduh, ada sebagai pengola, dan sebagai penghias tanaman air gitu. Kita bahas yang ini. Tanaman hias taman ya, dia terbagi 6 tadi yang sebagai penutup tanah atau green cover. Contohnya berbagai jenis rumput itu digunakan untuk menutup tanah tadi, biar cantik dan hijau. Kemudian contoh tanaman lain adalah kriminal, lili Paris. Kemudian untuk membatas ya, agar untuk membatas antara tanah kita dengan tetangga, sering juga digunakan tanaman hias, contohnya aster dan hembras. Ya, di bawah ini bisa melihat salah satu tanaman-tanaman tersebut. Ini untuk penutup tanah. Ya. Kemudian tanaman pagar ini purin, ya, digunakan untuk memagar tanah lahan kita. Kemudian untuk peneduh menggunakan bungul, flamboyan, beringin ya, kenapa dia punya cabangnya. Kemudian untuk pergola ya, bukan, dia punya pergola itu
tanaman hias yang merambat dari tembok untuk percantik tembok pagar kita. Kemudian tanaman hias air itu tentu untuk percantik kolam kita. Contohnya ini ratai. Ya. Nah, itu dia tanaman hias taman yang juga dibagi kepada tiga berdasarkan fungsinya. Ini beda-beda tanaman. Persatu sini kita bedakan tanaman ini berdasarkan fungsinya ada 6 tadi. Nah, mudah-mudahan nanti kalau Anda kalau Anda seorang memproduksi tanaman hias, nah, produksi ini semuanya karena pasti dicari orang ini. Oke, mungkin ke depan ya, kita akan melanjutkan tanaman tentang pemasaran hias tentang karakteristiknya. Apa yang akan kita bahas untuk kalau kita akan pelajari karakteristik tanaman hias itu? Bagaimana bentuk akarnya, bagaimana batangnya, bagaimana daunnya, bagaimana bunganya, bagaimana bijinya. Nah, nanti masing-masing tanaman hias akan kupas berdasarkan 5 karakteristik ini. Ya, ini contohnya. Kemudian ya, kalau berdasarkan slot tumbuhnya, apa yang kita bahas? Tentang ya, kita lihat tanaman hias itu sudah tumbuh bagus di suhu yang seperti apa ya. Kemudian dalam keadaan elevasinya bagaimana, di sinar mataharinya apakah dia butuh yang penuh atau tidak, curah hujannya yang banyak atau tidak, anginnya bagaimana, kelembapannya bagaimana. Ini kita bahas nih, masing-masing tanaman hias itu berdasarkan persyaratan tumbuhnya. Kita balik lagi. Nah, terakhir kita Pak ingin bertanya, kira-kira apa ya untungnya kita mempelajari tanaman hias, membudidaya tanaman hias ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Silakan nanti ditambah di coret-coret ya, yang seperti terpapang pada layar. Di antaranya adalah manfaatnya kalau di bidang ekonomi, dia dapat menciptakan lapangan kerja. Itu ya. Kemudian di bidang lingkungan hidup, dia banget menjaga dan meningkatkan kebersihan udara, menyediakan keteduhan, menjaga terjadi erosi. Kemudian di bidang seni, ya meningkatkan keindahan rumah kita, lingkungan kita. Di bidang kesehatan, dia juga banyak tanaman hias yang sangat berguna sebagai obat. Contohnya kadang ada rendaman air bunga mawar, itu katanya dapat menyehatkan mata, menghilangkan rasa kantuk dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda semua terus bersemangat walaupun dalam keadaan wabah COVID-19, kita harus belajar secara daring, tapi kita jangan sampai kalah. Kita akan terus belajar, kita akan tetap praktek ya. Nanti di rumah masing-masing kita mempraktekkan tanaman hiasnya, akan kita amati bersama tanaman hias apa aja yang ada di rumah Anda semua. Kita amati nanti karakteristiknya dan pesan tumbuhnya di minggu depan. Oke. Selamat mengamati, nanti silakan dicatat dan dipresentasikan nanti lewat video. Oke. Nanti kita akan belajar seperti itu. Sampai jumpa minggu depan. Semoga semua selalu sehat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.